Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya ini negaraku. Sebagai rakyat Malaysia yang jiwa patriotik yeah. Dan cinta akan pada Maggi tak? Aku lapar tu, dari semalam tak makan ni. Ada, dah loka, pergi lah ni. Dah okey. Okey. Weh, kau bisa tu ah. Okey. Kau tengok apa tu? Oh, aku tengok ni. Perdana Menteri kita berucap untuk ulang tahun rukun negara yang ke-50. Oh. Okey, okey. Thank you. Assalamualaikum. Weh, weh. Motong aku boleh tak? Kenapa dah? Gini, esok aku ada presentation. Dewi tajuk pasal rukun negara. Dah lah aku apa aja. Maksud dia apa aku tak tahu. Oh, maksudnya selama ni kau baca rukun negara, kau tak pernah tahulah maksud dia. Tak pernah ambil tahu. Hei, apa nak jadi dengan kau ni? Umur dah 19 tau. Okey, aku nak tanya kau, bila rukun negara diisytiharkan? Tak tahu. Hei. Ha, kau Akmal, kau tahu tak bila? Kalau tak silap, 31 Ogos tahun 1957. Betul kan? Itu hari merdeka abang. Itulah kau asyik makan tidur je. Cubalah kau ambil tahu sikit benda-benda macam ni. Kalau korang nak tahu, rukun negara kita bermula dan diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang keempat pada 31 Ogos tahun 1970. Hei. Oh, kita ada rukun negara ni? Depan mereka ke? Haa, 13 tahun lepas tu baru ada. Oh lah, baru tahu. Okey, aku nak tanya kau. Kau tahu tak masuk prinsip rukun negara yang pertama? Tak tahu. Hei, takpelah. Biar aku terang dekat kau masuk prinsip rukun negara yang pertama. Okey, prinsip rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kalau kau nak tahu, rukun negara ni sangat penting tau bagi kita sebagai rakyat. Dengan rukun negara lah dapat mengajar kita bahawa asas kehidupan beragama ni merupakan prinsip penting. Dan ia juga dapat membentuk rohani dalam diri kita. Oh, okey. Jadi, tu prinsip rukun negara hak pertama? Ya, yeah. Untuk prinsip rukun negara yang kedua pula. Prinsip rukun negara yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Bila nilai-nilai baik ni dah terbentuk, kesetiaan dan ketaatan akan subur. Sebagai contoh, negara kita mempunyai raja sebagai ketua negara dan kita sebagai rakyat harus taat dan patuh kepada perintahnya. Dan kita juga harus setia kepada negara kita. Janganlah kita sesekali khianati negara kita dengan melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah negara. Kalau untuk Perlembagaan Malaysia pula, Perlembagaan Malaysia ni merupakan undang-undang tertinggi di negara kita. Perkara-perkara utama tentang negara kita semua ada dalam perlembagaan. Contohnya macam hak sebagai rakyat, agama, bahasa dan lain-lain. Eh, hey, Mo ni. Acu dia sikit, Kak. Kau tengah kecek ni, kan? Oh, berat. Apa tu? Undang-undang negara kita wajib kita patuhi. Dengan undang-undang lah dapat menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama terjaga. Kalau rakyat dekat negara kita ni terus patuh kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara, mungkin negara kita akan menjadi negara yang lebih aman dan makmur. Ha, kalau kau nak tahu, aku dah terangkan dua prinsip tau. Prinsip rukun negara yang ketiga, keluhuran perlembagaan, dan prinsip rukun negara yang keempat, kedaulatan undang-undang. Oh gitu ke? Eh, tak boleh bayar kan noh kalau tak ada undang-undang deh. Hal lagi satu, untuk prinsip rukun negara yang kelima pula. Prinsip rukun negara yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Negara kita ni berbilang bangsa tau. Jadi kita kena hormat antara kaum. Janganlah kita sakitkan hati orang lain sebab kita pun tak suka kalau orang sakitkan hati kita. Jadi kita kena hormat antara satu sama lain. Hormat orang lebih tua, hormat jiran dan lain-lain. Untuk apa? Untuk persefahaman je. Dan kita juga kena jaga maruah dan martabat kita sebab ia akan menaikkan nilai dalam diri kita. Betul tu. Tak kira lah orang hak lebih tua ke, hak lebih muda ke, kita semua sama je. Tapi apa hak membeza okay, kita adalah adab. Kerana adab seseorang tu, dia mencerminkan diri dia hak sebenar. Betul tak? Haa, betul lah tu. Ha, faham pun. So guys, rukun negara ni bukan sekadar menghafal je, tapi kita juga kena tahu isi tersirat dia. Bila kita dah tahu maksud dia, barulah kita dapat hayati bila kita melafazkan ikrar tu.
Mu ni gak? Eh, buat apa ni? Apa? Eh, dah masuk waktu asar ni. Weh, aku pergi solat dulu eh. Nanti kita sambung sembang lagi eh. Bye. Assalamualaikum.